janji apa enggak? Saya sempat sampaikan bahwa memang kami masih mengejar PDF-nya yang membuat PDF nanti berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya. Nah, ini juga diungkap oleh Polda Metro Jaya. Organisir mereka. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dengan pemalsuan surat swab ini, yang tadi disampaikan Pak Kapolres, persyaratan untuk terbang adalah harus ada surat swab, baik itu rapid test, swab antigen maupun juga PCR. Karena ada beberapa provinsi-provinsi tidak mau menerima cuma antibody. Ada yang harus antigen, ada yang cuma harus melalui PCR. Ya, beberapa bandara-bandara provinsi lain. Nah, inilah mereka terorganisir mereka semuanya. Sejak bulan Oktober yang lalu, pelaku utamanya, kalau orang bilang gadernya atau aktor intelektualnya ini, adalah mantan relawan inisialnya adalah DS. Dia dulu adalah relawan dari validasi KKP. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metro Bandara bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman dari I. Kalau teman-teman masih ingat mungkin tanggal pemalsuan surat kesehatan. Satu bang. Tapi satu. Kan.